Sunat tu apa? Hah? Sunat tu dia potong aku punya. Takut. Tak boleh bagi akak nampak ni. Nampak apa? Ni ha, pasal su. Bagus! Hah? Ha, bagus ni. Nanti akak bagi tahu opah ya. Huh? Habislah korang. Bapak aku kata sunat ni sakit. Eh, mana ada? Mak aku cakap tak sakit lah. Iya, sakit. Bukan bapak aku je yang cakap sakit. Cik Noh cakap sakit. Tok Danang cakap sakit. Tapi Abang Saleh kata tak sakit pun. Eh, korang nak pergi mana tu? Kita orang nak pergi tanya main. Eh, tunggu. Aku nak ikut. Assalamualaikum. Main. Oh, main. Waalaikumsalam. Kenapa? Main, kita orang nak tanya ni. Pasal sunat? Huh? Hoi, mana aku tahu? Hebat dah. Tu? Main, ceritalah cepat. Ha. Tunggu, tunggu. Saya mau main juga. Main apa pula? Kita orang cerita pasal sunat lah. Oh, bolehlah, bolehlah. Ha. Masa tu... Anak ayah berani kan? Bagus-bagus. Habislah kau main. Baring. Dah sedia? Juga. Cepatlah. Lepas tu.
lagi. Pergi sunat. Mail, kamu sangat hebat. Mail, sampai hati ke sunat tak ajak kita orang. Mana aku tahu. Aku pergi rumah sepupu aku. Tahu-tahu aja dah kena sunat sekali. Itu pun terpaksa. Kau ingat aku nak sangat? Upin, aku tak nak sunat. Aku pun. Kita pun je opa. Jaga tak payah sunat. Okey. Mail, betulkah kamu cerita? Shh, aku saja je nak kenakan dia orang. Ha, makanlah. Wah, banyaknya ayam goreng. baik jaga hari ni. Mesti ada apa-apa. Hai, tak lama lagi kan korang nak sunat? Opa, tak boleh ke kalau tak sunat? Kita kan kecil lagi. Lah, kenapa? Sakitlah, opa. Mail kata macam kena gigit harimau. Ish, apalah kak ni? Ketawa tu pula. Sakit tau. Ish, mana ada. Tak sakit. Yuka, mana opa tahu? Opa tahulah. Kalau macam kena gigit harimau, dah mati dah. Tapi yang jelas, bersunat tu penting untuk kebersihan diri. Kebersihan diri? Kalau macam tu, kita mandi je lah. Haa, betul. Pakai sabun banyak-banyak. Betul, dah bersih. Betul-betul, tak payah sunat. Betul. Pandailah kau. Dah, makan cepat. Assalamualaikum. Upin, Ipin. Waalaikumsalam. Oh, Eh, mengantuk? Macam mana nak pergi sunat ni? Lain kali lah tu. Apa yang lain kali? Hei, cucu-cucu opah kan berani. Ikut cakap atuk. Dalam
dalam baik-baik. Ish, kenapa monyok ni? Takutlah tu, sakit. Mana ada sakit? Semua dah senang. Ubat ada, doktor ada. Mana sakit lagi dah? Iya ke? Iya. Korang tahu tak? Zaman dulu masa sunat lah seronok. Hah? Apa yang seronok? Orang dulu nak sunat, siap ada kenduri tu. Iya. Ada makan-makan itu. Ada ayam goreng. Ada. Bila dah bersunat, ha, boleh sembahyang kat depan. Kan seronok. Ha? Boleh jadi imam lah tu. Eh, boleh. Macam lah kau tahu. Wah, seronok. Sebelum nak sunat, semua budak kena pergi bergarak. Macam ni. Ha, naik belakang tu. Lepas tu, kita pusing satu kampung. Nenek juga nak naik. Habis saja bergarak, semua pergi terjun sungai. Berendam. Sejuk. Wah, seronoknya. Seronok. Lepas tu dah takut dah nak sunat. Ha, dah sampai. Eh, Fizi dengan Nissan pun ada. Upin, Ipin. Hai, Fizi. Awal ni korang sampai. Semangatnya. Mana ada? Bapa aku yang malaria. Aku takut ni. Kesana kejap ya, Tok. Apa? Kita orang semua kan ada? Huh? Intan payung. Tengok sini. Alah, Didi. Janganlah macam ni. Malulah. Didi, janganlah. Ah, Upin, Ipin. Cakap sikit. Ni cakap apa? Hai, Pakcik. Kita orang nak sunat ni. Betul. Ha, takut tak? Tak, kita orang tak takut pun. Tak takut. Wah, ramainya mak potong. Imoin, kau nak sunat lagi ke? Heish, tak adalah. Aku datang tengok je. Oh, ingatkan nak sunat lagi sekali. Ha, kau kan anak jantan? Kita ambil kedatangan dulu, ya? Upin? Saya. Ipin? Saya. Ihsan? Aduh. Fizi? Sini. Okey, semua dah ada? Ha, siapa yang nak sunat dulu? Ya. Ijat, kamu dulu. Huh? Wah, semangat betul Ijat. Yalah. Macam ni lah anak jantan. Ya!
pula. Upin. Biklah kau. Jangan lari, Upin. Jangan takut, ya. Jaga-jaga, Upin. Tadaa! Nah. Meh, mari kat sini. Eh, tak sampai ke? Lah. Meh, meh. Terima kasih. Nah, pakai ni. Umur adik berapa? 5 tahun. Oh, sekolah kat mana? Tadi kat Mesra. Iya. Doktor pun dulu sekolah kat situ. Huh, iya ke? Tapi cikgu kata sekolah tu baru lagi. Seronok sekolah? Seronok? Ada ramai kawan. Ada Fizi, ada Isan, Mail ada, Mimi. Oh, ramai. Doktor pun ramai kawan masa tadi ke dulu. Tak takut ke nak sunat ni? Tak. Oh, berani. Bagus, bagus. Dah, siap. Baik, dah siap. Tahniah, awak dah sunat. Silakan balik. Upin, Ipin, kawan-kawan kau dah sampai. Hai Upin, Ipin. Hai. Imail, kau tipu eh. Cakap macam kena gigit harimau. Betul. Macam kena gigit semut je. Yalah, Mael. Tipu saja. Ish, kau kan dah tahu. Cik, kita orang dah sunai. Kau bila lagi? Tahun depan lah. Tapi kamu sunat sorang-sorang. Habislah kau. Upin, mau tengok tu. Boleh? Kau ni, mana boleh? Malulah. Malu apa? Saya mau tengok itu kapal terbang saja. Cepatlah. Alah, Jai. Tak payah takut-takut. Seronok senang. Yalah tu. Apa yang seronok? Kau nak tengok eh? Apa lagi? Ish, akak ni. Janganlah marah-marah. Opa kata, akak kena jaga kita orang baik-baik. Betul. Yelah. Ha, nak apa? Akak, Upin haus lah. Buatkan air boleh? Haa, Upin pun. Buatkan air yang paling sedap. Akak, buatkan air untuk diorang sekali, eh? Diorang mesti haus. Kan? Akak. Ya? Dengan biskut keju sekali, ya, Kak? Yelah. Oh, iyalah. Karus tak ada marah. Saya pun maksudnya lah. Bodohlah korang. Nah, ambil ni. Terima kasih. Sedapnya. Pandai akak buat. Terima kasih, Karus. Yelah, sama-sama.
Musim dengan Fizi macam mana? 2-3 buah manggis. Hassan takut, Fizi nangis. Fizi nangis, tapi tak lari. Eh,